Assalamualaikum. Saya Hafidin, salah satu pelajar intern dekat sini. Dan saya adalah tukang cangkul. Dan cabaran yang saya dapat selama saya intern dekat sini adalah faktor tanah. Yang tanah itu adalah berlumpur. Dan kadang-kadang tu kami turun mencangkul sampai tenggelam. Dan faktor seterusnya adalah cabaran bila faktor cuaca. Kadang-kadang kalau waktu hujan, panas, tambahan lagi bila waktu hujan kita tak dapat untuk turun. Kita terpaksa tangguhkan proses penanaman di sini. Okay, hai, nama saya Farah. Saya merupakan pelajar intern daripada UiTM Bandar Melaka. Okay, cabaran kami buat seedling, tempat yang kami nak buat tu jaraknya amat jauh. Macam nak menyangkul, kami terpaksa turun ke tasik dan bawa ke tempat untuk masukkan lumpur ke dalam polybag. Lepas tu, lepas masukkan lumpur dalam polybag, kami akan bawa turun untuk susun dekat dalam plot. Okey, lepas tu kawasan yang kami nak menyangkul tu pun kami kena tunggu air surut, sebab kalau air pasang susahlah nak dapatkan lumpur yang berkualiti. Kalau air pasang kami cangkul, kami akan dapat lumpur yang cair. So apa susahlah nak masuk dalam polybag. Okey, lepas tu kita orang terpaksa menghadapi masalah yang monyet kacau kita orang punya seed yang kita orang dah tanam. So dia orang ambil, dia orang makanlah. Ha, tu jelah. Okey, nama saya Arif. Saya nak beritahu ada sedikit cabaran lah untuk kita buat penanaman atau penyemaian benih. Seperti kalau nak bergerak ke tempat nursery ni, kena berjalan kaki lah. Lebih kurang 15 minit. Lepas tu kalau cabaran untuk mengambil lumpur adalah, kalau contohnya air pasang, susah lah sebab air pun banyak. Lumpur jadi cair, dia jadi susah. Lepas tu kalau lumpur yang cair tu, kena macam susah lah nak masukkan ke dalam polybag. Sebab dia cair, lepas tu dia mudah tumpah. Lepas tu kalau dalam kawasan nursery ni pun air pasang, dia jadi basah, kita semua kena jadi kotor lah. Ada satu kalau seed yang dah ditanam tu kena rajin-rajin lah tengok, sebab kat sini pun kawasan banyak monyet. Jadi dia monyet suka makan, tak pun dia patahkan lah. Itu dia.